welcome back di channel Olivia Lim yang pastinya dengan properti terupdate untuk kalian. Di video kali ini saya sedang berada di Paradise Serpong City, sebuah kawasan mandiri seluas 150 hektar yang di dalam kawasannya terdapat banyak banget fasilitas. Salah satunya terdapat Paradise Walk dengan tenan-tenan yang keren banget loh. Selain itu, di dalam mall ini juga terdapat satu fasilitas yang gak akan kalian temuin di mall manapun juga deh. Jadi guys, di Paradise Walk ini terdapat water playground di mana anak-anak bisa bermain air sepuas-puasnya. Seru banget kan liatnya? Bukan cuma ini aja loh, tapi di dalam cluster juga terdapat clubhouse yang fasilitasnya juga lengkap banget. Penasaran dengan info detailnya? Ikutin aku terus ya, aku akan bahas satu persatu. Jadi Paradise Serpong City ini adalah kawasan mandiri seluas 150 hektar yang sudah dihuni lebih dari 3.000 kepala keluarga. Dan sekarang Paradise Serpong City baru saja mengeluarkan tipe terbaru yaitu tipe Everest, rumah dengan 31 kamar tidur dengan luas tanah 5x15 dan luas bangunan 75 meter persegi. Nah, tipe Everest ini mempunyai keunggulan utama yaitu rumah ini sudah dilengkapi dengan smart home system, diantaranya smart door lock, smart lighting, smart security, smart entertainment, dan smart control. Jadi di rumah ini bisa kalian kontrol cukup menggunakan suara atau voice command Google Nest, atau juga bisa dikontrol dari HP loh. Mau matiin atau nyalain lampu, nyalain musik atau lihat CCTV, bisa lewat aplikasi Google Home dari HP kalian. Canggih banget kan? Oh iya, untuk cara bayarnya juga mudah banget loh. Dengan cicilan 7 jutaan aja dan DP cuma 25 juta aja, udah bisa dapat rumah 2 lantai dan lengkap dengan smart home system. Menarik banget kan? Oh iya, untuk fasilitas dalam klasternya juga lengkap banget. Terdapat clubhouse yang di dalamnya ada lounge, bar, spot santai yang instagramable, kids pool, dan juga kolam renang dewasa. Wow, swimming poolnya ini luas banget. Selain itu, terdapat juga adventure trail di mana terdapat batu pijat refleksi dan juga jogging track. Oh iya, masih ada lagi nih. Terdapat juga lapangan basket dan lapangan futsal. Oh iya, untuk anak-anak juga gak ketinggalan loh. Terdapat Frontierland, di mana playground ini benar-benar lengkap banget. Bisa dibilang Paradise Serpong City adalah Paradise for Children. Nah, satu keunggulan lagi nih guys. Paradise Serpong City beda loh sama developer lain. Di sini baru launching aja udah langsung dibangun. Jadi gak perlu tunggu lama kan untuk serah terima. Pokoknya gak akan nyesel deh beli di Paradise Serpong City. Apalagi promonya cuma DP 25 juta aja langsung bisa akad KPR loh. Bisa KPR syariah juga lagi. Buruan guys, hubungi tim Paradise Serpong City atau langsung aja datang ke lokasinya, supaya kalian bisa lihat sendiri kalau lokasinya itu sangat strategis, yaitu di Serpong Selatan dekat ke stasiun KRL Rawabuntu dan pintu tol Serpong Jakarta. Ditunggu ya. Untuk video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Olivia Lim agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar properti. Terakhir, nama saya Olivia Lim. See you on my next video. Thank you for watching. Bye guys.